Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Hori. Kita jalan-jalan ke salah satu kolam besar yang ada di Kabupaten Bogor. Kolam apa itu? Mari kita lihat secara langsung. Oke, pemirsa, kita sudah sampai. Cukup jauh ya ke atasnya, sekitar 200 sampai 300 meter. Ini dia pemirsa, kolam atau disebut waduk penampungan air. Ini kalau penuh mungkin ratusan kubik air tertampung di sini sebagai waduk. Ini bisa difungsikan sebagai pembangkit tenaga listrik ya, dari air ini ya. Waduk ini berada di Gunung Bubut, Desa Karacak, Kecamatan Wiliang, Kabupaten Bogor. Tempatnya indah, sejuk. Ini tinggi sekali ya. Ini di atas bukit. Ini buat jogging, buat santai, foto selfie bersama keluarga, pas banget ini. Lari-lari pagi. Mantap di sini. Sambil makan bersama keluarga. Tempat ini nggak bayar ya, gratis. Kalau pakai mobil ke sini harus jalan kaki sekitar 200 sampai 300 meter. Kurang lebih ya. Kalau pakai motor, motor bisa naik ke sini. Ini ada anak-anak remaja yang lagi santai, coba kita sapa mereka. Assalamualaikum. Punten. Maaf Dek, ganggu. Lagi santai atau lagi apa nih, Dek? Santai, Pak. Lagi santai ya. Masih sekolah? Masih, Pak. Lagi libur ya? Iya, libur. Oh, ini kok saya kesini kok agak sepi ya, katanya rame. Soalnya hari biasa, Pak. Oh gitu. Ya, kalau rame mah hari Minggu. Oh hari Minggu. Ada sendiri dari mana nih? Dari Cidamar, Pak. Cidamar ya? Ya. Oh. Ini buat jogging ya? Apa lari-lari ya? Ngadem. Ya. Pun ngadem ya? Ya. Kalau bawa makanan, minuman bersama keluarga boleh ya? Boleh. Makan-makan di sini ya? Ya, asal jangan buang sampah sembarangan aja. Iya, menjaga kebersihan ya. Iya. Dengan adik siapa nih? Saya Bahtiar. Bahtiar, kalau adik? Jadi. Jadi, adik? Maulana. Maulana. Makasih ya. Maaf ganggu ya. Baik pemirsa, seperti ini ya. Ini air keluar dari bawah ke atas, lalu terus nanti ke sana tuh. Nanti dialirkan ke tempat pembangkit tenaga listrik. Coba nanti kita ke sana deh, ya. Oke, kita terus jalan melihat ujungnya seperti apa ya. Baik pemirsa, kita akan terus. Ini kalau keliling lumayan jauh ya, bisa sekitar sekelingan ini 1 kilometer ya kurang lebih. Oh, ini harus hati-hati pemirsa. Baik pemirsa, bisa kita lihat saat ini karyawan waduk ini sedang bersih-bersih sampah yang kebawa arus. Seperti ini pemirsa, ini sejak zaman Belanda ya. Oh,
benar-benar di atas bukit kita. Oke pemirsa, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.